Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Angkat ja'alal khalila Ibrahima imaman lana walisairil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar, inna sya'nika huwal abtar. Sadaqallahu al-azim. Amma ba'd. Masalah dirin jamaah solat Idul Adha rahimakumullah, di hari dan di tempat yang mubarakah ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai wujud syukur kita yang nyata, kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan iman dan takwa kita ke taraf yang lebih baik dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Seraya kita memohon kepada Allah, semoga jumpa kita di Raudhatul Jannah ini menjadi perlambang akan perjumpaan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Semenjak terbenamnya matahari kemarin, di gang-gang sempit, di rumah-rumah, di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan di jalan-jalan raya, umat Islam di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahlil, tasbih, tahmid sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sekaligus ikrar pengakuan bahwa hanya Allah lah yang maha besar, hanya Allah lah yang maha tunggal, hanya Allah lah yang maha suci, dan hanya Allah lah yang berhak dipuji. Hadirin saudaraku yang kami hormati, ketika perayaan hari raya Idul Adha, ingatan kita pasti tertuju akan peristiwa besar, peristiwa yang spektakuler yang dialami oleh Nabi Wah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya, yakni istrinya Ibunda Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam.
betapa Ibrahim alaihissalam sudah bertahun-tahun lamanya berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku keturunan dari anak yang soleh. Namun bertahun-tahun berdoa itu pun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas desakan penuh daripada istrinya Ibu Dasaro, kiranya Ibrahim alaihissalam memberanikan diri untuk berpoligami dengan cewek solihah. Hadiah Raja Mesir kala itu, cewek solihah itu tidak lain adalah Ibunda Hajar. Dengan hadirnya Ibunda Hajar di tengah-tengah keluarga barunya Nabi Ibrahim alaihissalam, kiranya Allah mengabarkan akan kelahiran anak yang teramat sabar. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ketika bayi yang tampan, mungil dan menggemaskan sudah berada di pangkuan Ibrahim alaihissalam, kiranya kegersangan hidupnya selama ini karena tidak memiliki anak terobati sudah. Maka hari-harinya Ibrahim begitu bahagia, gelak tawa bersama anak dan istrinya, menandakan hatinya yang sangat berbunga-bunga. Namun kiranya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar segera meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tandus, di tempat yang gersang, di tempat yang tidak ada penghidupan kala itu. Tempat itu tidak lain adalah Makkatul Mukarramah. Maka melihat perlakuan suaminya yang seakan-akan tidak manusiawi ini, sang istri solikah ini pun memberanikan diri untuk bertanya kepada suaminya, wahai kanda, benarkah kanda meninggalkanku dan anakku ini karena menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Ibrahim pun menjawab, iya. Ketika sudah dijawab dengan mantap oleh suaminya, maka mantap pulalah hati istri solikah ini. Kalau Allah yang memerintahkannya, pasti Allah akan menolong kami, pasti Allah akan melindungi kami, pasti Allah akan membela kami. Pergilah kanda. Dan ternyata keyakinan Ibunda Hajar, istri yang solihah ini, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan munculnya air Zam-Zam, di mana menjadi sumber kehidupan kala itu yang sudah berjuta-juta liter airnya diambil sejak dulu hingga sekarang, tidak pernah ada habis-habisnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bisa bertemu dengan anak dan istrinya. Anak yang masih kecil mungil ditinggalkan itu, kiranya didapatinya sudah bisa mengembala kambing di padang Arafah. Maka dirangkullah erat-erat anak itu, bercucuran air mata sebagai tumpuan rasa kasih sayang dan kerinduan yang mendalam antara seorang ayah dengan anak yang sudah bertahun-tahun lamanya berpisah. Betapa gembiranya kala itu, betapa bahagianya hati Ibrahim dan Ismail kala itu. Kiranya tidak ada tulisan yang bisa menggambarkan
menjelaskan dengan tepat tentang kebahagiaan hati Ibrahim karena bisa bertemu kembali dengan anak yang paling disayanginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lagi-lagi kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi agar segera menyembelih anak yang paling dicintainya. Maka di tengah-tengah kegundahan hatinya, Nabi Ibrahim berdialog dan bermusyawarah dengan anak yang paling disayanginya itu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuha fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala Ismail sudah mulai beranjak dewasa bersama Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku telah melihat dalam mimpi untuk menyembelih kamu. Maka pikirkanlah nak, bagaimana pendapatmu tentang mimpi ayah itu. Jawaban anak yang soleh ini sungguh sangat menakjubkan. Wahai ayah, laksanakanlah perintah Allah terhadapmu. Insya Allah, engkau akan menjumpaiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh jawaban anak yang soleh yang tidak pernah didapati pada masanya maupun masa kini, bahkan mungkin masa yang akan datang. Demi baktinya kepada sang ayah, demi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ismail kecil itu rela mengorbankan apa saja termasuk mengorbankan nyawanya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keduanya kiranya sudah bertekad bulat untuk melaksanakan pengorbanan, untuk melaksanakan penyembelian, meskipun berkali-kali iblis menggoda, berusaha menggagalkan pengorbanan itu. Namun Ibrahim tetap mantap, Ismail tetap berpasrah diri. Kalau sudah diayunkan ke leher Ismail alaihissalam, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim selalu menolong hambanya. Wa fadainahu bidhibhin azim. Kalau itu pun tidak melukai lehernya Ismail, namun diganti dengan sembelian domba yang besar. Hadirin saudara-saudaraku yang kami hormati, dari uraian kisah di atas, maka dapat kita ambil beberapa mutiara hikmah. Yang pertama, bahwa saat ini yang terus-menerus harus kita sembelih adalah hawa nafsu kita, nafsu-nafsu kebinatangan kita, nafsu-nafsu keserakahan kita, nafsu-nafsu keduniawian kita. Dengan nafsu-nafsu itu kita terhalang untuk bisa berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sapi, kambing, kerbau hanyalah simbol nafsu-nafsu keduniawian itu yang harus kita sembelih bersamaan dengan takbir Allahu Akbar. Memancar sudah sembelian itu, darahnya ditelan dengan tanah. Semoga itu menjadi perlambang keluarnya nafsu-nafsu ketamakan kita, keluarnya nafsu-nafsu kebinatangan kita, keluarnya nafsu-nafsu keduniawian kita yang tidak akan kembali ke dalam jiwa dan raga kita, sebagaimana tidak mungkin kembalinya darah yang mengalir yang sudah ditelan dengan tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
mutiara hikmah yang kedua, bahwa untuk menjadi hamba Allah yang dikasihinya, menjadi hamba Allah yang luar biasa, bukan menjadi hamba Allah yang biasa-biasa saja, maka diperlukan pengorbanan yang tinggi, diperlukan pengabdian yang tinggi, diperlukan dedikasi yang tinggi. Kalau kita hanya berkorban biasa-biasa saja, maka kita di hadapan Allah juga menjadi hamba yang biasa-biasa saja. Setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang melekat dalam diri kita masing-masing. Kalau kita seorang polisi, jaksa, lawyer, hakim, pasti akan diuji oleh Allah, benarkah kita sudah menegakkan hukum di negeri ini atau justru hukum diperjualbelikan. Kalau kita menjadi gus, ustaz, kiai, penceramah, orang yang ahli agama, juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah kita menyampaikan agama itu dengan benar dan ikhlas? Jangan-jangan agama hanya dijadikan topeng belaka. Di saat ini mungkin ada sekelompok orang yang mengaku dirinya memperjuangkan orang-orang miskin, memperjuangkan orang-orang lemah, menyantuni anak-anak yatim, tapi tatkala raupan duniawinya lebih besar daripada perjuangannya, meskipun banyak orang memujinya, yakinlah Allah tidak pernah memujinya. Meskipun orang mengeluh lukanya, tapi Allah tidak pernah memandang sebagai kekasihnya. Kenapa? Karena raupan duniawinya lebih tinggi daripada perjuangannya. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, bapaknya para nabi? Di usia senja itu Ibrahim juga mendapat gelar yang sangat prestis secara pribadi. Apa itu? Khalilullah, kekasihnya Allah. Allah pernah bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, "Wahai Ibrahim, tahukah kamu atas dasar apa aku memilihmu sebagai kekasihku?" Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, "Wallahu a'lam, Allah lah yang maha tahu." Maka Allah menerangkan kepada Nabiullah Ibrahim, "Kamu saya angkat menjadi kekasihku karena pengorbanan lebih kamu cintai daripada engkau mendapatkan sesuatu." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Yang ketiga, mutiara hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tadi, betapa Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang tercatat begitu konsen mendoakan anak-anak keturunannya, sehingga dalam sejarah hampir seluruh nabi dan rasul adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita tarik ke atas, itu juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya para ahli hikmah mengatakan, anak-anak kita itu walaupun bapaknya sama, walaupun ibunya sama, tapi karakternya berbeda-beda. Oleh karenanya seorang ayah, seorang ibu harus bisa menjadi dokter spesialis bagi anak-anaknya. Maksudnya doanya harus berbeda-beda. Oleh sebab itu diusahakan setiap habis sholat kita membaca surah Al-Fatihah satu kali setiap satu anak, kemudian kita niati sesuai dengan karakter anak kita masing-masing. Semoga dengan jalan itulah anak-anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, meneladani keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Akhirnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijrah.
Kita harus yakin siyakin yakinnya, setiap kesulitan pasti ada kemudahan tatkala kita mau bersabar. Setiap musibah pasti ada hikmah tatkala kita mau bertawakal. Setiap masalah pasti ada jalan keluar tatkala kita bisa bertakwa. Dan setiap kesusahan pasti akan ada kebahagiaan tatkala kita bisa tunduk total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum wa tahu innahu samiul alim wa qur rabbik fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah ladzi zilul udur wa kamala dhiyafata fi yaumil idi li umumil mu'minina bi sa'ihimul mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhan nas rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu salluna ala nabi, ya ayuhalladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang pernah membantu hidup kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami muslimin muslimat, mu'minin wal mu'minat, baik mereka yang masih ada maupun mereka yang telah meninggal dunia. Ya Allah, Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wahai Allah, di hari yang mubarakah, di momentum Idul Adha yang mubarakah ini, tolonglah kami semua ya Allah, agar kami selalu ingat kepadamu, agar kami selalu bisa berzikir kepadamu. Tolonglah kami semua ya Allah, agar selalu bisa bersyukur atas segala karunia nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami semua ya Allah, agar kami bisa menjalani hari-hari ke depan jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.